Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita datang mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Untuk itu mari kita bersama berdoa, memohon agar kasih Tuhan juga dinyatakan bagi bangsa kita. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Selamat sore. Apa kabar semua? Sehat? Ya. Terima kasih sore hari ini sudah menerima kami kembali di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Kita ada di Panti Asuhan Bakti Luhur. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih suster-suster sudah menerima kami sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami bersama orang-orang yang Tuhan titipkan, baik jemaat, untuk melayani di panti asuhan. Pelayanan-pelayanan kami membawa makanan sehat. Ada sop di sini ya, ada sop sehat. Kemudian tidak lupa ada kerupuknya supaya makannya lebih enak. Dan juga ada buah kurma, ada buah pisang, ada buah apel, ada buah semangka, dan juga tidak lupa ada biskuit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat setiap apa yang Tuhan titipkan melalui tangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati, dan biar makanan ini menjadi kesehatan buat kami, Bapak Ibu juga di dalam segala hal, dan juga suster-suster semua yang ada di tempat ini, Tuhan menyertai. Semua kita siap makan, kita akan berdoa ya. Nanti saya minta suster Kristi untuk berdoa. Haleluya. Saudari-saudari dan oma-oma, anak-anak yang terkasih, marilah kita mengucapkan syukur atas berkat yang boleh kita terima pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur terima kasih kepada-Mu ya Bapa, atas anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini, karena Engkau sangat mencintai kami dan kasih-Mu yang mencintai kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada GBI Soya Kebenaran dan para donatur yang dengan setia tak henti-hentinya membagikan kasih kepada kami. Yesus pernah bersabda kepada kita semua, "Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Ya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, GBI Surya Kebenaran dan para donatur sudah melaksanakan firman-Mu
setiap hari membagikan berkat kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang haus akan kasih sayang, yang haus akan kebenaran, yang haus akan makanan dan sabdamu. Pada sore hari ini, karena cintamu yang menyatukan kami pada sore hari ini, dan kami menyerahkan dari GBI Surya Kebenaran dan para donatur, bilah mereka senantiasa kesehatan yang baik dalam usaha dan pekerjaan, Engkau beri kelancaran. Ya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan mencintai kami tanpa batas, biarlah cintamu tetap mengalir di dalam diri kami semua yang akan menikmati makanan yang dari disediakan dari GBI Surya Kebenaran dan para donatur. Berkatilah dan kuduskanlah makanan ini. Semoga memberikan kekuatan bagi jiwa dan raga kami. Ya Tuhan, kami ingat akan saudara-saudari kami yang ada di mana pun berada, yang belum mendapatkan makanan dan kasih sayang kepada siapapun yang sangat memerlukan. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka berkat dan rezeki setiap orang yang berharap kepadanya. Kami hanya menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Semua ini kami serahkan kepada-Mu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan semuanya. Bersahati tersungkur di bawah kaki Yesus, bersama-sama memohon lawatan Tuhan bagi negeri kita Indonesia. Glory, glory. Biarlah semua yang bernafas
setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, melindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami boleh bersehati pada saat ini, berseru di hadapan-Mu, membawa doa bagi keselamatan bangsa kami Indonesia. Kiranya seruan kami berkenan di hadapan-Mu. Nyatakanlah Tuhan belas kasihan-Mu bagi negeri yang kami cintai Indonesia. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu ada di negeri kami, sehingga pertobatan demi pertobatan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah seruan ini kami naikkan dengan penuh iman dan ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau kami sekalian.